sakit pipi aja guys ya. Jadi sekarang guys ya, keluar skin baru lagi, yaitu adalah skin Natalia yang sangat-sangat tidak jelas. Karena gue pikir ini cuma skin spesial, tapi ternyata dia tuh pakai kotak-kotakan gak jelas gini loh. Apa nih maksudnya nih? Loh. Oke. Loh. Udah dapet nih. Oh, tapi ini bukan permanen ya guys ya. Tetap, pencet again lagi, berapa diamond? Oke, again lagi. Oh, tak makin tambah, makin tambah. Gua sebenarnya ini gak pernah pakai Natalia loh. Ngapain gua beli ginian? Aduh, kok trial mulu ya guys ya? Aneh banget, cok. Again. Sampai dapet lah, gua mau dapet yang permanen. Masa gak dapet, gua permanen, aneh banget. Udah kasih gua lah yang permanen lah. Anjing. Berapa diamond sih nih skin? Oh, baru dapet gua, cok. Uy. Ini skin sih gak terlalu mahal, tapi kayaknya keren juga sih. Asik nih. Apalagi gue jago Natalia ya guys ya. Yaudah lah guys, tambah banyak wajot ya guys ya. Kita harus menuju ke dalam game aja guys. Let's go. By the way, jangan lupa guys, buat kalian semua yang mau beli diamond untuk beli skin Natalia, langsung dicek aja at brand ke diamond, nanti langsung aja WhatsApp atau linknya gue taruh di description. Oke guys. Oke lah guys ya, tambah banyak wajot, kita langsung pilih saja Natalia kita ya guys ya. Jadi kita tambah banyak wajot, langsung kita menuju ke dalam game aja guys ya. Let's go. Oke lah guys ya. Dan ternyata ini tuh skin spesial guys ya. Dan tadi tuh gue habisnya sekitar 500an diamond sih. Gue berharap skin spesial ini beneran spesial. Tapi ini kenapa skin baru Natalia ini agak sedikit pamer toket ya guys ya. Kelihatan kali toket Natalia tuh bagus kali. Gue suka kali guys ya kelihatnya. Oke lah guys, tambah banyak budget guys. Kita langsung menuju ke dalam gamenya aja guys. Let's go. Oke, ini by the way kita jadi offlaner ya guys ya. Gue nih gak terlalu ngerti sih main Natalia ini. Bisa dibilang kayak first time nih gue main Natalia ya guys. Kita bikin apa dulu ya? Apa ya item Nata ini guys ya? Kayaknya kita tetap butuh item jungle. Butuh jungle gak sih Natalia ini? Aduh galau gue guys. Janganlah, kita langsung bikin sepatu aja guys ya. Gue gak tahu sih item Natalia ini apa guys. Cuma kayak kita bikin sepatu yang attack apa movement speednya kencang aja lah guys, supaya kita tuh bisa roamingnya tuh cepet gitu ya guys ya. Sabar. Yang penting so, weh gila ini cow. Weh. Ayo lu ngadu lu sini lu, jangan lu kira gua takut anjir. Kampret nih cow ya guys ya. Dia dapat pukul gua lagi. Jadi sekarat gua lu kampret kan. Wih, dia gak mau pun dipukul lu. Wih, gila keren banget sih ini cow sih. Kayak sosok mau ngetahan gua gitu boy. Jijik banget gua liatnya. Awas ya guys ya, jangan sampai mati ya guys. Buset dah, kok tau ada ini cowok lagi sih. Nggak jelas banget tuh. Oke, sekarang kita ilang-ilangin dulu ya guys ya. Kita ngilang dulu. Sabar. Kita harus, pokoknya harus bermain dengan safe ya guys ya. Wih, ini orang datang pokoknya udah tinggal tonjok doang loh. Kampret juga ini orang ya guys ya. Sabar. Sini lo. Maju lo sini. Gua bikin miss lo ya. Maju lo sini. Wih, mau dikejar gua. Wih, gila. Ngeri banget sih ini orang. Wih, gila dia orang, cok. Waduh, mati gua. Astaga, cok. Ya ampun, kenapa ini cok kayak jago gitu? Kampret. Langsung mati gua lo, ya ampun. Aduh, gua ini gak ngerti banget tuh main Natalia ini, guys ya. Aduh, kampret langsung ketemunya cowok yang niat gitu loh. Aduh, males banget gue jadinya, coy. Dadah, kita sekarang farming dulu aja guys ya. Farming dulu ya guys ya, tenang. Kita cari duit kita dulu ya guys ya. Sabar. Ini harusnya tuh gue mainnya roaming ya guys ya. Gak boleh nih kayak gini. Oke, sabar. Ini cowok udah level 4 lagi ya. Aduh, kok cowok udah level 4, matilah gue ini, cocok. Sabar. Cari level dulu. Santai. Santai. Wah, gila nih orang cowok, sumpah anjir. Sumpah ini cowok mau ngincer gua banget. Astaga, lo lihat aja ya, gua gak akan kasih lo buat nge-kill gua lagi. Cowok, tenang aja ya guys ya. Ini item pertamanya Natalia nih apa ya? Aduh, gua gak tahu bener-bener cowok item Natalia nih apa, anjir. Sabar. Kita bikin DHS aja dulu kali ya guys ya. Aduh, apa ya item Natalia ya guys ya? Gua bener-bener gak tahu cowok. Sabar guys. Aduh guys. Sabar. Sakuan, gue cekian. Gila bos. Oke, kita ulti ya guys ya. Nice. Oke, bantai ini. Ingat ya guys ya, kita tuh main Natalia tuh bisa bikin silent ya guys ya. Kita harus benar-benar bermain dengan saat-saat baik dan saat-saat pintar ya guys ya. Gue ini belum terbiasa aja guys. Belum terbiasa buat ngilang-ngilang guys. Apalagi gue bingung gitu, gimana caranya buat main Natalia jadi offlaner gitu cok. Gue tuh taunya tuh Natalia tuh harus roaming gitu ya guys ya. Cuma ini gue
Gua jadi dijadiin offlaner, cok. Jadi bingung gua, kampret. Sabar. Kita buka map terus, buka map dulu. Sabar. Kita kalau lagi ada execute nih, tunggu bantai nih, guys ya. Aduh! Cow jadi ujung sono lo, ah. Susah banget nih. Gimana ya gua mau incer cow-nya ya, guys ya? Agak susah nih, guys. Dia bermain agak safe ya, guys ya, si cow-nya ini, guys. Kampret. Sabar. Sabar, kita ngilang dulu. Mana cow-nya ya, guys ya? Aduh, cow-nya gak mau muncul, guys. Kampret. Sabar. Kita sekarang hancur tower dulu ya, guys ya. Kalau kita bermain Natal ini, kita bener mesti bermain dengan agak pintar ya, guys ya. Kita bener mesti saat-saat cerdik gitu loh. Untungnya nih gue memang saat-saat cerdik gitu. Jadi saat-saat gampang gitu ya. Sabar. Ini ada Parsia nih, bisa gue bunuh nih, guys. Oke, ada Parsia, bisa kita bunuh. Nice banget, teman gue udah nge-kill. Nice banget. Awas guys. Gue udah mulai roaming nih. Slow. Awas guys, ay, kasih gue duit dulu, coy. Kasih gue duit dulu. Aduh, gimana ya cara biar fast farmingnya si Nata ini loh. Aduh, ini kalau by the way kalau item gue cacat sih, maafin gue ya, guys ya. Karena gue memang gak ngerti gitu, guys. Jadi gue bingung harus ngomong apa gitu. Sabar. Sini lu ya. Sini lu. Aduh, kampret. Awas. Woi, ketahuan gue, astaga, ngeri banget gue, cowok. Ui, dikejar gue, kampret. Dikejar lo gue, guys. Sabar, gue ngilang dulu ya, guys ya. Tenang. Ini tuh namanya kita belajar bermain, cara bermain Natalia ya, guys ya. Kalau kita udah ahli dalam bermain Natalia, ini akan menjadi saat-saat mudah dan saat-saat easy pastinya. Sabar. Bantai. Oke. Dengan kekuatan execute gue telah mendapatkan 2 kill ya, guys ya. Kalian lihat, guys. Oh, mati gue. Matilah gue, tiba-tiba ada cow, ya ampun. Emang ini cow anjing lo, sumpah, cow. Kenapa dia tiba-tiba bisa di situ, tai. Aduh, memang cow-nya ini tai kucing, guys, asli lo. Aduh, tower-nya hancur lagi. Awas, Link. Hati-hati, Link. Aduh, guys. Duit Claudia-nya tiba-tiba udah 4200, anjir. Kenapa teman gue miskin banget? Bahkan Link-nya aja miskin, cok. Aduh, capek lah kalau kayak gini, cocok. Sabar. Kita udah ngilang dulu. Sabar. Padahal tadi Claudia-nya mati sekali loh. Emang kok masih paling kaya sampai kayak gitu, cok? Wah, sinting sih ini. Kampret. Slow. Aduh, Link-nya ditendang, digigit Franco, cok. Ya ampun, goblok banget loh, astaga. Aduh, ya ampun. Aduh, matilah gua kalau kayak gini. Matilah! Gua kelihatan loh. Aduh, ya ampun, ngeri banget, cok. Kok tiba-tiba gua kelihatan sih? Aduh, ya ampun, nih apaan sih nih Parsia? Ya ampun. Aduh, kita dibantai, cok. Aduh, sumpah gua enggak tahu lah skin bagus apa enggak lah. Woi, ini kenapa pada tolol semua? Core-nya aja miskin, coling-nya, astaga, cok. Ya ampun. Gua cuma main Natalia iseng aja, jadi gimana mau menang, tai, kalau kayak gini, cok. Aduh, goblok kalau kayak gini, gimana mau menang, anjir. Tadi perasaan gua lagi diem di rumput ya, guys, kenapa gua bisa ketahuan ya? Gua jadi bingung loh. Ini gimana sih cara gua mau menang pakai Nata nih? Ah, pusing gua, sumpah, cok. Aduh, kenapa tiba-tiba datang Esme sih? Ah! Pusing gua main di game! Aduh, awas ditendang, cok. Awas guys. Gua bantai. Loh, gua gak bisa lompat sih. Aduh, ya ampun, apaan sih ini? Ya ampun. Aduh, ulti Nata nih buat apa juga, coy? Ya ampun. Eh, ini mana teman gua, coy? Pas tadi ada Hilda-nya. Aduh, Hilda-nya lari, tai kucing. Aduh, ya ampun, pusing gua, coy. Main apa sih ini? Aduh, gue pusing, cok. Gimana sih cara main Nata ya, guys? Aduh, Nata gue sekarang paling miskin, anjing. Aduh, pusing pala gue, guys. Aduh, guys. Dibantai temen gue, ya ampun. Gue gak ngerti sama sekali, cok, buat main Natalia ini, anjir. Gak ngerti gue, cok, main Nata, cok. Aduh, diincer lagi sama cowoknya, ya ampun. Aduh, sumpah, guys, mau meletus gua nih, otak gua nih. Gimana sih cara main hero ya, guys? Gua tuh gak pernah sama sekali loh main Nata, cok. Tiba-tiba keluarnya skin Nata lagi, gak jelas, anjir. Gimana gua bisa main ini ya, guys ya?
Oke, okay, tenang. Intinya adalah menghilang dan speed up ya guys ya. Intinya adalah kayak gitu dalam bermain nata guys. Gue juga kurang ngerti sih gimana mainnya. Cuma item pertama kita mungkin harusnya BUD kali. Salah gue guys ya. Ayo ya, coba kita bunuh Esmeralda. Let's go. Let's go! Kita batai Esmeraldanya! Wah, gue execute. Aduh, gak mati, cok! Aduh, ya ampun. Hampir aja kita berhasil bunuh Esme, cok. Ini ultinya Natalia nih apa sih sebenarnya? Gue gak ngerti loh. Gue nih sama saya tuh benar-benar belum pernah sama sekali pakai Nata ya guys ya. Nah, kita gak boleh menyerah sedikit pun ya guys ya. Sampai kapanpun kita tidak boleh menyerah gitu loh. Selalu aja, aduh, asal temen gue nih jangan mati terus gitu loh. Gue akan berusaha untuk menggendong mereka semua ya guys ya. Tenang aja boy. Santai. Kasih gue aja. Ini by the way ulti Nata tuh cakar-cakar kan ya. Gue agak-agak lupa, cok. Ulti Nata tuh apa sih? Bukan cakar-cakar ya? Agak galau loh gue sama ulti Nata ini, cok. Sabar. Gue balik dulu. Selaw. Awas. Aduh, gue ketahuan ya. Ampun, goblok. Sabar. Kita kabur dulu ya, guys. Ya. Tenang. Dalam bermain Natalia tuh kita harus punya prediksi yang sangat-sangat tinggi ya, guys. Ya. Kalau kita tidak memiliki prediksi, ini akan menjadi sangat-sangat susah untuk mengekill suatu hero gitu, guys. Yang penting adalah timing dan prediction ya, guys. Ya. Nice banget, teman gue berhasil ngekill. Nice banget. Di sini ada Chow! Akhirnya gua dapet shutdown, coy. Gelo sih. Siapa yang bilang gua nih gak punya buat main skill Natalia ya guys ya. Udah gila kali bro. Ya ampun. Nice banget. Bantai semua Link. Kita bisa menang Link. Sodok semua Link. Nice banget Linknya masih ada ulti. Nice banget. Kita menang bro. Kita comeback ya guys ya. Kita kasih tahu siapa kita sebenarnya ya guys ya. Let's go bro. Waduh, tapi sumpah guys, kalau berhasil ngekill pakai Natalia ini guys ya, ini tuh satisfying banget ini, cok. Sakti nih hero tuh saat-saat mengembirakan gitu ya guys ya. Nih by the way, kita jangan hilang-hilang dulu, kita farming dulu ya guys ya. Kita harus bermain dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat cepat ya guys ya. Kita sekarang langsung pokoknya farming terus. Kita jadiin BOD kita dulu guys. Kalau kita udah jadi BOD guys ya, kita bakal benar-benar sangat-sangat gila dan sangat-sangat kuat banget gitu loh boy. Santai. Cari stack terus Cecilion. Nice. Sabar, kita hilang dulu. Ini bentar lagi datang Chow nih. Si Chow anjing ini guys. Sekali tendang gua tuh gua hilang coy dari muka bumi. Astaga coy. Aduh. Lah, kok gua kelihatan? Woi, apa Chow? Aduh, apa sih? Kenapa gua kelihatan goblok? Aduh, sumpah guys, gua langsung pusing banget. Sumpah Chow. Nah, apa sih gua tadi ketahuan? Kayaknya memang intinya tuh Natalia tuh gak boleh satu rumput kayaknya sama musuh ya guys ya. Kalau satu rumput jadi langsung gak bisa gitu loh. Langsung ketahuan gitu ya guys ya. Wah, sini lo. Wajahkan lukanya. Ketahuan lo apa gua goblok. Aduh, ya ampun. Siapa sih yang bilang gua nih gak bisa main Natalia guys. Cuma orang bodoh yang gak bisa melihat bakat dan kegilaan dari Natalia gua ya guys ya. Ini kenapa gua paling miskin ya. Masa gua mesti beli romanji. Konyol banget ya. Ini by the way Natalia nih ultinya sekarang kayaknya bukan cakar-cakar lagi guys. Tapi buat ngilang guys. Baru inget gue cok. Bukannya cakar-cakar lagi anjir. Gila loh, gue udah kayak player tua banget ya guys. Taunya ultinya yang itu cok. Sabar. Oke, kita sekarang farming dulu. Farming terus aja. Kayaknya Natalia ini butuh attack speed juga ya guys ya. Kita bikin attack speednya apa ya. Attack speed ini aja deh. Kita bikin Scarlet Phantom ya guys ya. Supaya kita nih ada critical dikit-dikit gitu loh. Kalau nggak gue juga bingung guys mau bikin item apa ini cok. Gak ngerti gue sumpah coy. Sabar, kita ngilang dulu. Dia datang ke tempat kita pokoknya bakal langsung mati guys ya. Tenang aja boy. Skor kita sekarang sudah 4-5 ya guys ya. Sudah sangat-sangat gila dan sangat-sangat menduniawi ya guys ya. Sabar, mana musuhnya. Aduh, yang ada Esme doang cok. Kalau Esme doang gimana gue bunuhnya. Susah juga ya guys ya. Sabar. Aduh, Lord kita di ulti sama Parsia cok. Gimana nih kalau di ulti sama Parsia nih. Awas guys. Aduh, gua gak boleh sampai gak ngilang ya guys ya. Gua mesti ngilang terus supaya gua nih kuat banget gitu coy. Awas. Itu siapa yang ada di depan. Aduh, kok ada di depan sendirian gitu coy. Sabar, gua ngilang dulu cok. Aduh, gua gimana mau maju ya kalau musuhnya gak ada yang mau maju gini cok. Sabar. Patai. Aduh, gak mati. Ya ampun. Malah digigit patko. Aduh, kesel banget.
Wah, ya ampun, ya ampun. Tapi gak apa-apa guys, tower mereka udah jebol satu ya guys. Kita bisa menang nih, kita bisa menang nih. Aduh, sumpah guys, gua harus lebih konsentrasi lagi ya guys ya. Itu benar-benar gak jelas banget Franco-nya. Wah, ampun, apalah, gua ada. Aduh, ya ampun, gua baru hidup udah ada cowok lagi, ya ampun. Gak jelas, astaga. Aduh, balik coy, balik coy, balik coy, retreat coy. Balik coy, balik coy, balik coy. Waduh, gila linknya. Ngehajar semuanya, coy. Ayo, ayo, bantai semuanya, link. Bantai semuanya, link. Bantai semuanya, link. Gap, tenang aja, link. Itu coy cuma mau pakai tendangnya buat gua doang, coy. Orang tolol itu, coy. Oh, gua tahu guys, gimana caranya kita bisa menang ya, guys, ya. Gua baru kepikiran sih, daripada gua nggak ada fungsinya. Gua mendingan jadi Natalia Split Push aja ya, guys. Kita bantai semuanya, coy. Let's go, guys. Gua mau jadi Natalia Split Push aja. Sumpah, ini coy nih. Aduh, bikin gua emosi, coy. Itu cowok tuh rada-rada tolol loh guys. Padahal gue tuh gak fungsi ya guys ya. Tapi dia tuh ngincer gue terus kayak beneran orang gak ada otak gitu cowok. Kampret, kampret. Ayo, ayo, bantai, bantai, bantai. Aduh, ya ampun. Gimana cara kita ngincer dia coy? Woken, woken, wuluh. Sini lu, oh sini lu ya, sini lu ya. Wah, kan. Gue bantai dia bro. Siapa yang bilang gue gak bisa main Nata ya guys ya? Kalian lihat guys ya, Franco aja udah gua kita musnahkan ya guys ya. Sabar, kita ini mesti pintar dalam bermain Natal ini, dalam memanfaatkan silentnya ya guys ya. Kalau kita bisa memanfaatkan silent Natal ini dengan saat-saat baik, kita pasti akan saat menang dan saat-saat menduniawi banget ya guys ya. Sabar, sabar, sabar. Mana musuhnya, mana musuhnya? Gak kelihatan, gak kelihatan. Gak kelihatan musuhnya coy. Itu awas, awas, itu HPSB lama-lama putih semua coy. Gak jelas banget kalau putih gitu doang ya guys ya. Awas, 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 awas. Hati-hati, gue jadiin item gue dulu deh, bentar deh. Gue farming dulu bentar ya guys ya. Oke, udah jadi Sky Phantom. Udah bakal makin menggila ini Nata gue ya guys ya. Sabar, 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 sabar. Oke, cakep banget, cakep banget. Ini by the way kita kayaknya gak usah bikin item yang aneh-aneh lah ya guys ya. Kita bikin itemnya nih sekarang Sky di Oroset lah guys. Supaya kita ada ini guys, ada attack speednya gitu ya guys ya. Jadi kita bisa instanin siapa. Kalau enggak ya ini aja lah. Ini aja lah, kita full main damage aja lah Natalia kita ya guys ya. Gue juga kagak ngerti sih mainnya gimana. Cuman ya gue nih usaha gitu ya guys ya, usaha aja gitu boy. Sabar, 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 sabar. Kita push aja karena kita Natalia yang gak berguna. Kita coba push setengah ya guys ya. Itu tapi cowoknya mana ya cowoknya? Belum kelihatan lagi nih cowoknya. Sumpah nih cowoknya gak. Woy nice banget teman gue berhasil buat ngajak war, nice banget. Kita jebolin aja tengahnya. Aduh ya ampun mereka udah datang lagi cowok. Gak jelas banget ini musuh ya ampun. Sabar sabar, kita bermain pokoknya main aman dan damai ya guys ya. Sabar sabar, gua bisa bunuh siapapun kalau gua udah jadi guys. Tenang aja bro. Slow slow slow, slow. Kita mau ngelord ya? Mau ngelord ya? Enggak. Kalau enggak mau ngelord ya udahlah gua farming dulu ya guys ya. Gua nih kurang item guys, kurang item soalnya nih. Kurang item, sabar 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 sabar. Farming dulu, farming dulu, farming dulu, slow. Slow slow slow. Slow. Ini bentar lagi cowoknya datang lagi nih. Ini cowoknya kurang ajar guys, suka banget dia sama gua cok. Orang sinting itu cowok guys. Kayak gak ada otak banget tuh yang diincer gue terus anjir. Kayak gue gak tahu gitu otak dia tuh taruh mana, parah men. Gue masih cerdik banget nih. Gue masih cerdik banget nih ya guys. Kita incer aja lah. Kita incer aja lah di Franco. Oke okay, bro. Kasihat down semuanya bos. Pediak untuk dapat gue ya guys ya. Udah gue bilang kan. Mata gue lihat. Emang jago banget gua boy. Gua aja gak tau ngapain tiba-tiba gua udah menang aja bro. Ini nih yang dinamakan dengan bakat. Wah enemy concept defeat anjir. Aduh dengan kehebatan Natalia gua yang sangat-sangat agung ya guys ya. Musuh sampai concept defeat ya guys ya. Udah gua bilang cok gua tuh memang jago gitu boy. Tuh sampai concept defeat gitu boy boy. Aduh gila ini sih kita MVP lah udah pasti ya guys ya. Plus 12 ya guys ya lumayan lah. Epic comeback, skor gue 575 ya guys ya. Dan kita mendapatkan MVP. Oh dan temen gue tuh emang dua-duanya tuh bronze gitu. Gak ada gunanya gitu kayak gue ya guys ya. Oke lah guys, this thank you buat podcast gue udah nonton. Thank you buat sudah memuji permainan gue. I love you everybody. Gue gak tau skinnya bagus apa enggak. Yang pasti mau yang mau beli skinnya langsung aja ke Brand Can Diamond. Langsung WhatsApp atau nantinya gue taruh di description. Oke guys, I love you everybody. Bye.